Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Molly. Di acara yang berbahagia, yang tercinta, yang terbaik, yang tersayang kita ini ya. Tentunya karena kita akan membagikan 3 berita menarik hari ini yang akan kita ulas bersama reporter kita yang sudah standby di lapangan Tribunars. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja kali ya Bang. Ada mau disampaikan mungkin sebelum masuk ke berita kita? Langsung aja. Langsung aja. Jadi ini datang dari Langka. Kok Langka? Astagfirullah, itu berita kedua. Sorry. Dari sekolah SMA Negeri 8 Medan, Tribunars. Jadi kepala sekolahnya nih yang bernama Rosmaida Asiana Purba membantah kalau pihaknya tidak meluluskan seorang siswi kelas berapa ini? Kelas 11. Romawi ya, lemah sekali saya. Yang berinisial MSF karena orang tuanya melaporkan dugaan pungutan liar atau pungli. Jadi sebelumnya itu orang tua dari MSF ini buat laporan kalau sekolahnya komplen, ada pungli. Gitu ya. Dan ternyata bertepatan anaknya pada saat setelah kejadian anaknya itu tidak naik kelas. Jadi dugaan orang tua otomatis langsung ke hal itu, tapi pihak kepala sekolah membantah hal itu. Jadi katanya nih tidak naik kelasnya si MSF ini murni dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno kenaikan kelas yang dilakukan oleh seluruh tenaga pendidik di SMA Negeri 8. Jadi katanya banyak tidak hadirnya nih si MSF, agak susah ya inisialnya. Jadi dia katanya tidak hadir selama 11 hari, sementara pada semester kedua itu 23 hari, termasuk banyak liburnya ya. 24 hari. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dijelasin ya, jumlah hari aktif belajar itu dalam setahun ada 266 hari dalam kurikulum 2013. Maksimal absensi siswa adalah 10%, berarti 26 hari gitu atau 27 hari. Dari total hari aktif belajar mengajar tadi, total dia nggak aktif sampai 34. Jadi karena hal itu tidak memenuhi syarat untuk naik. Ya. Tapi kok banyak kali liburnya ya dia ya. Iya. Dan ini bertepatan pula dengan orang tuanya komplain itu. Kita mungkin bisa nanyain ya, mana tahu reporter kita udah nanyain ke pihak warga, terus juga dari segi sekolah seperti apa lebih detail ya. Tapi sebelum lebih detail lagi, kita saksikan dulu video berikut ini. Ayo, kok. Bu, terkait ini Bu, ada informasinya bahwasannya 3 orang. Kalau masalah nilai anak ini tidak masalah, tapi berprestasi, sepengetahuan kami tidak ada berprestasi. Ranking ke-20, nomor urut 28 dari 33 orang. Itu semester 1 Bu? Ini semester ini. Semester 2. Semester 2 ini yang terakhir. Tapi kan, anak ini bukan terjadi dari nilai, ada 3 kriteria, dari ketidakhadiran. Kita ini kan bukan sekolah untuk paket C, kita ini kan reguler, ya kan? Mau nanya Bu, ada nggak proses pembinaan misalnya, kenapa anak itu tidak hadir dengan merayakan surat langsung atau tidak keluarga atau bagaimana? Bagaimana kita mau membina anaknya? Kita undang orang tua dari mulai bulan Februari. Tidak pernah datang, 4 kali saya undang. Ada suratnya, Bu? Ada suratnya. Kita undang resmi. Dan itu semuanya proses itu ada di sini. Kita undang 4 kali orang tua tidak hadir. Bagaimana kita mau membina? Itu yang saya selesaikan kepada anak ini. Kasihan saya dengan anak ini. Betul, saya secara pribadi tidak ingin anak ini menjadi seperti ini, tinggal kelas lagi, tidak ingin saya. Tapi ketentuan di sekolah ini kita sudah jalankan dan sesuai dengan rapat dewan guru, rapat pleno kenaikan kelas, terjadi di ketidakhadiran. Kan gak mungkin bisa kita rubah itu kan, ketidakhadirannya. Oke, tapi ini yang dibahas cuman pure kenapa anaknya tidak hadir ya. Soal punglinya mungkin bisa nih ditanyain, apakah memang ada pungli yang dilakukan, seperti apa kalau sudah penyelidikannya. Iya, kalau itu kan ke polisi sebenarnya. Beda jatuhnya sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Kak Anisa. Halo Kak Anisa. Sorry, Kak Ani ya? Ani. Halo Kak Ani. Halo. Halo, cek.
Okay, selamat sore. Selamat sore Kak Ani. Ini dan Bang Tazli. Yeah. Oke. Okay. Ini terkait tidak di sekolah SMA Negeri 8 ya, ada anak yang tidak naik kelas bertepatan dengan setelah dilaporkannya sekolah tersebut dugaan pungli. Pungli, heeh. Yeah. Itu seperti apa? Detail ya Kak Hani, silakan. Iya, terkait kasus ini sebenarnya pada tanggal 22 Juni 2024 lalu, jadi saat pembagian rapot, orang tua siswi kelas 11 SMA Negeri 8 Medan yang berinisial MSF itu mengaku kecewa karena anaknya tinggal kelas gitu, padahal menurut orang tuanya ini anaknya tidak ada bermasalah baik dari segi prestasi maupun dari segi akhlaknya gitu. Nah, tapi dari pihak SMA Negeri 8 yang melakukan konferensi pers hari ini tadi membantah bahwa ketidaklulusan siswi kelas 11 ini ada hubungannya dengan dilaporkannya SMA Negeri 8 terkait dugaan pungli dan korupsi ke pihak kepolisian gitu. Jadi kalau dari keterangan kepala SMA Negeri 8 Medan Rosmaida Asiana Purba mengatakan bahwa ketidaklulusan MSF ini murni karena absensi, yang dalam satu tahun absensinya itu sampai 52 hari tidak hadir gitu. Nah, jadi tidak ada hubungannya sama pelaporan itu. Sementara kalau dari pihak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara itu mengatakan bahwa seharusnya SMA Negeri 8 tidak harusnya bisa meluluskan anak ini untuk naik kelas gitu. Kalau menurut keterangan dari Kabid SMA Disdik Sumut gitu. Alasannya jadi bisa, ada apa tuh Kak di SMA. Iya, jadi menurut Kabid SMA Disdik Sumut, Basir Hasibuan mengatakan harusnya kalau dari Permendikbud yang sebelum Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu kan syarat untuk kelulusan atau naik tingkat itu diserahkan ke sekolah-sekolah gitu. Ke sekolah masing-masing. Nah, sebelum diberlakukan Permendikbud itu sebenarnya aturannya itu minimal 75% kehadiran gitu. Jadi kalau mengikuti aturan yang lama 75% siswi ini sebenarnya bisa naik kelas. Nah, sementara aturan yang dibuat oleh SMA Negeri 8 itu minimal kehadiran 90%. Nah, jadi karena minimal kehadiran 90% dari 266 hari pembelajaran aktif, jadi terkena di situ si MSF ini sehingga tidak bisa naik kelas gitu. Nah, kalau dari hasil penelusuran Disdik Sumut mengatakan dari segi tingkah laku, kemudian juga dari segi nilai belajarnya sebenarnya MSF tidak ada masalah gitu. Dan hasil dari penelusuran Disdik Sumut mengatakan bahwa ada beberapa guru yang protes pada saat dilakukan rapat pleno kenaikan kelas, itu ada yang protes kenapa MSF ini tidak naik kelas gitu. Tapi kalau dari keterangan resmi Kepala SMA Negeri 8 mengatakan itu murni karena absensi gitu. Jadi Hani, apakah ada kemungkinan ada perbaikan setelah Disdik menyatakan bahwasannya si MSF ini bisa naik kelas? Iya, kalau dari keterangan Disdik Sumut mengatakan mereka akan meminta SMA Negeri 8 untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan ketidaknaikan kelas MSF ini. Sementara tadi ketika konferensi pers kami tanyakan apakah kemungkinan ada ditinjau ulang, SMA Negeri 8 mengatakan mereka masih akan mengkonfirmasi ke pihak Disdik Sumut peninjauan ulang seperti apa yang diminta gitu, karena keputusan untuk ketidaknaikan kelas MSF ini sudah diresmikan dalam rapat Dewan Guru dan juga rapat Dewan Guru di SMA Negeri 8 Medan gitu Bang. Kalau untuk orang tuanya sendiri ada nggak Kakak coba konfirmasi seperti apa respon dari orang tuanya? Nah, untuk saat ini orang tuanya belum untuk yang setelah di Halo? Suaranya mati Hani. Suaranya hilang. Hilang ya. Oke, sepertinya udah ada. Halo? Iya, oke. Seperti apa? Silakan. Sudah kedengar? Sudah. Iya. Kalau setelah diberikan keterangan oleh kepala SMA 8 dan juga dari Disdik Sumut, saat ini belum ada tanggapan lagi dari pihak
orang tua gitu. Tapi kalau dari tambahan lagi keterangan dari pihak SMA Negeri 8 tadi mengatakan bahwa pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan pungli dan juga dugaan korupsi di SMA Negeri 8 itu dilakukan Februari. Dan juga tadi kepala sekolah SMA Negeri 8 membenarkan bahwa siswi berinisial MSF ini mulai tidak hadirnya itu di bulan Februari. Dan itu juga yang menurut Disdik Sumut harusnya tidak terjadi karena pemanggilan orang tua terkait ketidakhadiran MSF ini baru dilakukan di bulan Juni gitu. Sementara sudah banyaknya absensi ini sudah dari awal tahun gitu. Kenapa baru dipanggil menjelang pembagian rapor? Itu sih sebenarnya yang hasil dari penelusuran Disdik Sumut. Oke, kalau perihal punglinya sendiri sudah seperti apa perkembangannya? Apakah sudah ada penyelidikan lebih lanjut dari SMA Negeri 8-nya sendiri, Kak? Untuk pungli sendiri, berdasarkan informasi terakhirnya saat ini kasusnya masih ber... Iya. Iya? Halo, Moli? Iya, silakan. Ya, untuk punglinya sendiri saat ini masih bergulir kasusnya di Polda Sumut. Mm-mm. Dan kalau dari keterangan kepala SMA Negeri 8, dia sudah dipanggil untuk diperiksa. Dan juga siswi dan orang tua siswi juga sudah dipanggil untuk pemeriksaan. Jadi saat ini kasusnya masih bergulir. Dan tadi kepala sekolah mengatakan mereka sudah menyampaikan semua keterangan terkait dugaan itu. Itu jadi mereka sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah, kemudian juga laporan kas dan sebagainya. Itu jadi masih bergulir saat ini di pihak kepolisian. Oh, berarti pihak sekolah membantah ya kalau mereka ada melakukan pungli seperti itu ya, Kak Ani? Iya, iya, dan karena sudah bergulir, jadi mereka menyampaikan keterangan-keterangan itu di kepolisian, gitu, Moli. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu ya untuk perkembangan terkait pemeriksaan pungli di SMA Negeri 8 ini dan juga terkait MSF nih, apakah akan peninjauan ulangnya lagi. Terima kasih Hani atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Hani. Ya, terima kasih. Selamat sore Bang Tazli dan Moli. Kayak Tribuners ya, sangat disayangkan kalau memang ternyata dari Disdik sendiri tidak berpihak kepada SMA 8. Maksudnya? Ada permen Dikbud yang berbeda gitu. Apalagi ternyata dia liburnya itu di bulan Februari katanya panjangnya ya, lama gitu. Surati setelah di bulan Juni. Setelah udah lama yang udah mau dekat rapot gitu ya. Kalau memang ada dendam pribadi jangan bawa ke pendidikan anaknya dong gitu maksudnya. Tapi semoga tidak ada unsur ya seperti itu. Itu memang pure hanya kelalaian mungkin ya. Ya atau mungkin dari segi pemeriksaan atau ya persyaratan tadi yang kepada Permendikbud yang baru mereka. Ya miskom gitu ya mungkin ya. Ya semoga cepat selesai lah permasalahan ini agar anak pun masa depannya tidak jelek ya jadinya karena kasus seperti ini. Oke, kita lanjut Tribuners untuk berita kedua. Ini terkait ada katanya ya diduga ya kemarin itu ada seorang polisi yang bunuh diri di TNI. Oh, TNI, sorry. TNI bunuh diri di Papua dan dikebumikan di Langkat ya Bang. Nah terus kemarin itu atau setelah dikebumikan, sebelum dikebumikan tidak ada dilakukan otopsi ya? Sepertinya tidak ada, makanya dilakukan ekshumasi. Ya, jadi saat ini keluarga almarhum Letu Laut Eko Damara kesal. Kenapa ekshumasi atau otopsi yang dilakukan penyidik baru dilakukan sekarang? Padahal kejadian yang terjadi bunuh dirinya itu sudah lumayan lama ya, yaitu tanggal 27 April 2024, Bang. Nah, itu terjadinya di Papua Pegunungan, dikebumikannya di Langkat, tapi baru dilakukan ekshumasinya itu sekarang ini. Berarti kan ada unsur kejanggalan ya yang terjadi, bisa jadi TNI tersebut bukan bunuh diri, direkayasa seperti bunuh diri. Banyakan nonton Dokter Conan kayak gini nih. Jadi ini hal kesal ini disampaikan langsung oleh Abdul Satar Sihaan, paman Letu Laut Eko Damar, di lokasi pemakaman yang berada di dusun Serbajadi, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi yang disesalkan itu terlalu lama otopsinya, padahal udah berjalan 2 bulan. Pada hari ke-10 almarhum wafat,
udah didatangi Korps Marinir untuk dilakukan otopsi. Tapi walaupun begitu, keluarga besar Letu Laut Eko yakin kalau dokter forensik dari Polda Sumut bekerja secara profesional dan independen ya untuk melakukan pemeriksaan ini. Oke Tribunnews, untuk mungkin lebih lengkapnya, lebih detailnya lagi, kita bakal tanya sama reporter nanti. Sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Ini ada kegiatan apa dan seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Jadi hari ini kalau Bapak lihat sedang dilaksanakan autopsi untuk membuktikan ya penyebab kematian dari almarhum Letnan 1 ya Eko Damara. Ya, yang selama ini belum dilakukan otopsi. Jadi selama ini belum pernah dilakukan otopsi. Itulah yang kita mohonkan, ya. Dan alhamdulillah, ya permohonan kita yang kita sampaikan kepada Panglima TNI itu dikabulkan dan dilaksanakan hari ini. Ya, walaupun kami tahu bahwa otopsi ini, ya, ini adalah awal dari penyidikan dan akan masih dilakukan lagi hal-hal yang lain, ya. Karena otopsi hari ini. Iya kan, ini kan harus dilengkapi lagi dengan uji balistik, ya, untuk mengetahui jenis senjata, ya, jarak tembak dan senjata milik siapa. Ini kan harus dilengkapi dan termasuk olah TKP. Nanti ini juga akan dilengkapi dengan olah TKP. Tapi informasi dari penyidik kami terima tadi, sebagian ini sudah dilaksanakan, ya. Jadi termasuk personil-personil ya Kop Marinir ya khususnya Pasmar unit 7 Marinir ya yang tim Bamtas kemarin yang ikutnya almarhum itu sudah diperiksa ya, sebagian sudah diperiksa dan akan dilengkapi lagi ya. Ini jadi kami harapkan dokter forensik bisa bekerja sebaik mungkin dan jadi kakak memang belakang itu tunduk tapi tetap nampak kok. Lewat-lewat dia tunduk tapi nampak dia jongkok. Oh, kirain dia nggak nampak dia dalam in frame ya. Yeah. Bagus dia muter gitu. Oke, kita langsung aja ke reporter kita nih, ada Bang Anil. Halo Bang Anil. Halo, selamat sore Kak Molly dan Bang Tazli. Selamat sore. Bang Anil, ini terkait ekshumasi yang baru dilakukan ya setelah terjadinya peristiwa bunuh diri ini katanya ya 2 bulan lalu di Papua. Itu seperti apa Bang? Kenapa baru sekarang nih dilakukan otopsi ataupun ekshumasi ini? Silakan Bang Anil. Baik, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Mulyo dan Bang Tazli, memang keluarga almarhum Letu Laut Eko Damara ini merasa kesal kenapa baru sekarang ekshumasi atau otopsi yang dilakukan penyidik baru dilakukan seperti itu. Nah, namun hal itu tadi disampaikan oleh Abdul Satar, yaitu paman Abdul Satar Syahan, paman dari Letu Laut Eko Damara di lokasi pemakaman saat kita melakukan wawancara. Jadi tadi sempat mengatakan padahal 2 bulan yang lalu, karena kan itu wafatnya Letnan Laut Eko Damara ini terjadi pada bulan April Kak, sekitar tanggal 27. Dia tadi sempat membeberkan bahwasanya pihak keluarga itu mulanya sudah memang merasa janggal atas tewasnya Letu Laut Eko Damara ini. Jadi mereka mengaku 10 hari setelah wafatnya Letnan ini mereka sudah meminta permohonan untuk dilakukan otopsi seperti itu. Namun pada saat itu mereka sudah membuat laporan langsung ke Korps Marinir, namun diarahkan ke Denposalnya seperti itu. Namun akhirnya seperti mengulur-mengulur sehingga akhirnya permintaan otopsi ini disetujui, bahkan sudah langsung diperintahkan oleh Panglima TNI untuk segera dilakukan otopsi. Hingga pada hari ini penyidik atau tim forensik dari Polda Sumut bersama di Denpom TNI sudah turun langsung
ke lokasi pemakaman untuk melakukan ekshumasi atau otopsi seperti itu, Kak. Mm-hmm. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, memang pihak keluarga tentunya meminta penyidik maupun tim forensik itu bekerja secara profesional dan objektif supaya tewasnya Letu Laut Eko Damara ini semakin terang benderang, karena memang sebelumnya isunya itu isu kayak mana ya, ada yang mengatakan bahwasanya mulanya dia ini tewasnya karena penyakit malaria seperti itu, Kak. Dan itu sudah ada di beberapa berita-berita media online. Dan kemudian pada saat Denpom TNI langsung melakukan konferensi pers pada saat itu oleh Komandan TNI, jadi pada saat itu mengatakan bahwasanya beliau ini meninggalnya atau tewasnya ini murni karena bunuh diri. Namun meski begitu, pihak keluarga masih merasa janggal karena ada beberapa temuan ya pada saat jenazah tiba di rumah duka. Pada saat itu kondisi jenazah pada bagian tubuh belakangnya itu mengalami lebam-lebam, bahkan ada seperti luka tusukan rokok seperti itu, Kak. Jadi ada dugaan sebelum ia ditemukan tewas, Letnan Laut Eko Damara ini sempat dianiaya. Bahkan tadi ia sempat membeberkan TKP ya, TKP kejadian. Jadi pada mulanya keluarga menerima bahwasanya Letnan Letu Laut Eko Damara ini ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Namun berubah setelah adanya konferensi pers yang dilakukan oleh pihak marinir di Jakarta, bahwasanya ia ditemukan tewas dalam ruangan kesehatan seperti itu. Jadi ini yang membuat keluarga merasa janggal seperti itu, sehingga mereka bersikeras untuk dilakukannya otopsi seperti itu, Kak Mul dan Bang Tazli. Ini berarti ekshumasinya hari ini banget ya, Bang, baru dilaksanakan ya? Iya, baru hari ini. Oh. Dari pihak sampai TNI-nya, Nil, apakah ada keterangan terkait ekshumasi hari ini? Ya, mereka tadi mengatakan bahwasanya ini juga melakukan ekshumasi ini atas perintah langsung dari Panglima TNI, Bang. Namun tadi kita sempat bertanya juga mengapa kok bisa selama ini gitu, Bang. Tanya saya tadi mereka menjawab teknis sih sebenarnya, koordinasi seperti itu, Bang, untuk melakukan penyelidikan ini. Lempar-lemparan kali ya. Terkait hasilnya, apakah ada diberikan tempo tadi, Anil? Ya, tadi kita sempat menanyai juga dengan pihak keluarga pamannya Letu Laut Eko Damara. Jadi mereka tadi dikasih informasi oleh tim penyidik itu lebih lama untuk hasilnya lebih kurang 2 minggu, Bang. Nanti akan dibeberkan hasilnya bagaimana. Seperti itu, Bang. Oke, baiklah, kalau gitu kita tunggu untuk perkembangannya hasil dari ekshumasi ini ya, Bang Anil. Semoga ada perkembangan yang lebih baik, jadi keluarga juga mendapatkan ketenangan, kejelasan, ya, dan juga kejelasan dari meninggalnya Letu Laut Eko Damara ini. Terima kasih, Bang Anil, atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Anil. Selamat sore, Bang Tazi dan Kak Muli. Tiba-tiba lemes gitu di akhir. Kok gak senang kali ya, Bang, sebut nama adik. Oke ya, jadi itu ada. Sebenarnya kalau ekshumasi kurang akurat jadinya ya, Bang, karena mayat otomatis sudah berubah. Agak lebih susah dia untuk diketahui. Akuratnya tetap akurat sih sebenarnya. Cuman kan lebih susah gitu ya. Kalau otopsi langsung mayat masih utuh itu dia lebih cepat juga kan, ya, pastinya. Ya semoga tidak ada unsur apapun ya dalam hal ini ya, bisa karena mendapatkan ada beberapa kejanggalan termasuk luka-luka dan juga lokasi ditemukan tewasnya itu berbeda ya, dari yang dari awal sampai yang dilakukan konferensi pers itu bisa berubah gitu. Itu jauh lah ya, kamar mandi sama ruang kesehatan itu jauh. Baiklah, Tribuners ya, kita lanjut ke berita ketiga nih. Jadi proyek parit nih, Bang, yang Tempo Medan yang dibuat, kan memang ya lagi giat-giatnya proyek parit yang dibesarkan, dibuat lebih pakai apa tuh? Yudich. Agak-agak ngeri kita tengok memang. Tapi agak ada efeknya sih untuk yang di depan kantor kita ini, terasa. Tapi ini mungkin proyeknya itu sembrono kali ya yang ngerjainnya, jadi amblas untuk di Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Jadi parit milik Pemko Medan ini amblas sampai kena jalan dan membuat aktivitas warga itu susah.
apalagi sampai mengenain rumah, beberapa rumah warga, jadi mereka itu nggak bisa gunain kendaraan untuk beraktivitas gitu loh bang. Terkait kontur tanahnya juga mungkin ya. Karena kan akhir-akhir ini memang hujan deras luar biasa ya untuk di Medan ya, jadi akibat itu juga menjadi faktor amblasnya jalan di daerah itu, apalagi di situ ada ekskavator. Iya, yang masih diberjalankan, berarti masih ngorek-ngorek juga kan, iya. Gitu. Jadi semoga sih sebenarnya untuk hal ini cepat diselesaikan aja untuk proyeknya. Memang kebanyakan proyeknya itu banyak, kalau udah siap itu materialnya itu banyak yang di situ, itu yang ya. Buat kesel seringnya ya. Jadi ini ada videonya Tribunas, coba kita lihat dulu seperti apa jalan amblasnya. Itu pembangunan ini? Enggak, yang roboh itu. Roboh paling 3 hari lah. Karena hujan deras itu kan longsor lah itu awal. Ini pembangunan apa ini, Pak? Nah, itu pelebaran aliran sungai. Tapi sebetulnya enggak diizin. Apa lah gunanya disempitkan jalan ini? Tapi jalan jadi sempit ya? Ah, jadi sempit. Cuman sini enggak pernah banjir ya? Mana pernah banjir, sudah dimulai zaman Belanda sampai sekarang. Enggak ada juntungnya ini. Jadi ini enggak, proyeknya enggak jelas, Pak. Alah, enggak tahu lah berapa lama udah ini. Kenapa dikorek dalam bisa. Kan gitu ya. Kalau untuk yang di orang kan kendaraan kan makin banyak, bukan makin disempitkan jalan. Kan Pak, ini. Itu yang roboh itu udah mau sampai ke rumah warga ya? Iya. Kurang tahu pula, Pak. Lebarnya. Oh, 3 hari yang lewat lah itu. Hujan deras itu. Jadi ini Pak, kalau Bapak sebagai masyarakat kurang setuju lah ini sama proyek ini. Setuju. Lebar jalan baru kendaraan kan lama-lama kan banyak. Kalau parit ini kan memang udah dibikin zaman Belanda, memang udah dia Turkian. Cuma didalamkan. Gitu kira-kira. Udah berapa lama dari proyek ini, Kak? Ya udah berapa bulanan lah. Bulanan ya. Ya seharusnya kalau mau selesaikan cepat ya kendaraan apa ini. Alatnya itu mah satu aja gitu. Iya. Apa mau selesainya? Tapi sempat nggak ini mangkrak kayak nggak kerja di sini? Paling hari Minggu lah. Oh, hari Minggu. Tapi selebihnya. Kalau ditanya masyarakat sendiri pun nggak setuju. Iya lah kemarin. Parah juga ya bang, sedikit lagi itu hampir kena lo ke rumah warga lo. Dan bolong gitu ya. Kosong gitu di bawahnya kayak nggak ada apa-apa. Waduh, aduh. Kita langsung aja ke reporter, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Kanisa, di toilet. Di mana kakak kok keramiknya kayak di toilet? Di masjid. Masjid, serius? Di Pemko kak, di Pemko. Pemko, kok keramiknya? Kak, ini terkait jalan amblas nih di Jalan Sampal itu ya kan lumayan bahaya dan juga terlihat ekskavatornya masih di situ, terus yang di bagian bawah jalan amblasnya itu memang bolong gitu. Itu seperti apa Kak Anissa? Apakah dari Pemko Medan sendiri akan bertanggung jawab terkait hal ini? Baik, jadi memang kejadian jalan amblas ini sudah terjadi beberapa hari lalu, setidaknya 3 hari yang lalu pas saat hujan lagi deras-derasnya di Kota Medan. Nah, memang kejadian amblas ini kalau dari laporan Dinas SDA BMBK mengakui bahwa proyek ini, jalan amblas itu terjadi. Halo. Halo Kak Anissa. Tiba-tiba itu. Halo. Ya, silakan. Nah, jadi ketika ekskavator ini lagi mengeruk satu bagian di daerah sungai itu, tiba-tiba ambleslah jalan itu karena
Kalau dari laporan dinas SCBK, karena kondisi cuaca juga tidak mendukung, hujan terus membuat tanah itu menjadi sedikit lembab, jadi mudah longsor ataupun amblas seperti itu. Nah, tapi memang kalau dari laporan warga setempat, memang dari awal proyek ini berjalan, memang ada beberapa warga sempat melakukan aksi unjuk rasa pas Wali Kota Medan berkunjung ke Jalan Sampali ini. Mereka menolak adanya pelebaran parit ini karena pertama pelebaran parit ini tidak menguntungkan pihak warga Sampali dan sekitarnya, karena memang area di rumah dia tidak banjir dan juga pelebaran parit tidak diperlukan di daerah sini karena tidak banjir seperti itu. Nah, namun memang meski ada penolakan dari warga, proyek ini tetap berjalan hingga hari ini. Sebenarnya proyek ini sudah berjalan di akhir tahun 2024 kalau tidak salah. Jadi memang sampai saat ini belum ada kejelasan, dan dari pelebaran parit ini sudah banyak terjadi kejadian-kejadian kayak di daerah itu ada jembatan jembatan kayak jembatan sungai gitu yang cuman papan gitu. Nah, itu dilintasi masyarakat dan sempat beberapa kali jatuh warga di sana. Itu akibat adanya proyek galian drainase proyek parit ini. Namun memang yang terparah itu hari ini di Jalan Amblas seperti itu. Nah, menurut camat tadi juga sempat kita menanyakan. Halo. Halo Kak Anissa. Halo. Ya, silakan lanjutkan. Ya, dari camat ini mengatakan bahwa akibat Jalan Amblas itu kan rumah warga hampir kena tuh, hampir tinggal sejengkal lagi dari rumah warga itu sudah ambles total. Jadi menurut Camat Medan Area itu mengatakan bahwa akan ada ganti rugi oleh Dinas SDA BMK. Namun sejauh ini pihak camat juga belum mengetahui nih ganti ruginya dalam bentuk apa. Tapi memang berdasarkan arahan dari Dinas SDA BMK, kata camat pihaknya akan mengganti rugi asalkan pihak rumah atau pemilik rumah ini memiliki surat tanah tersebut. Nah, sejauh ini juga Pemkot Medan masih tetap terus melanjutkan pekerjaan proyek parit ini, karena kalau tidak dikerjakan, kata camat, akan lebih parah jadinya. Seperti itu Kak Molly dan Bang Tazli. Oke, dari ya. Dari daerah tetangga apa yang rumah daerah situ sendiri kepemilikannya sah kan, Kak? Halo? Apa Kak? Untuk halo? Kepemilikan rumah di daerah yang terkena amblas tersebut, apakah sah semua nih? Nah, sejauh ini tadi kita sempat konfirmasi ke beberapa rumah, karena kebetulan memang rumah yang amblas ini punyanya hampir merata milik-milik orang Chinese, jadi agak susah untuk diwawancarai seperti itu. Oke, baik. Ya, berarti... Kalau untuk penanganan jalan yang amblas ini diperkirakan berapa lama ini, Anissa? Halo. Halo Anissa. Halo Anissa, suaranya putus-putus. Halo. Oke, baik Tribunal, sepertinya kita ada kendala jaringan ya. Jadi memang ternyata amblasnya ini karena lagi pengerjaan proyek, dan pihak dari camat sendiri bakal bertanggung jawab ya, yeah. Kalau rumahnya itu memang kepemilikannya sah atau ada surat tepatnya resminya. Pergantian itu dari Dinas SDA BMBK. Oke, ya, jadi semoga nih warga situ ya rumahnya sah semua ya, supaya bisa diklaim untuk pergantian ganti ruginya akibat peristiwa ini. Tapi kan memang paretnya mungkin nggak ada masalah, cuman dilebarkan yang supaya drainasenya lebih bagus lagi kan, lancar lagi, lebih tidak mengurangi banjir juga di Kota Medan. Jadi kalau misalnya ada amblas itu di luar prediksi BMKG ya gitu. Kelihatan memang apa ya, cor-corannya itu memang ngasal, kayak lapuk gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ketahuan kayak gitu ya lebih bagus sekalian aja dikerjain. Perbaikan. Juga kan, jadi supaya lebih aman juga untuk kedepannya. Oke, baik Tribunus, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui nih updatean beritanya, bisa langsung aja ke portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita yang ada di bawah ini. Kalau gitu, aku Molly, aku Tazli, dan juga aku yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.